Selain keterujaan menantikan saingan Pesta Bola Merdeka yang bermula Jumaat ini, seluruh peminat bola sepak tanah juga bagai tidak sabar untuk melihat wajah baru Padang Stadium Nasional Bukit Jalil yang bakal dipertontonkan kepada umum esok. Ia selepas proses pemulihan dan penambahbaikan menggunakan rumput jenis Zion Zosia yang dilakukan sejak Jun tahun lalu selesai. Dan sebagai penghormatan atas inisiatif yang mahukan pembaharuan berkenaan menjadi kenyataan, Tengku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim akan merasmikan pembukaan padang baru SMDJ itu nanti. Perasmian Padang Stadium Nasional Bukit Jalil yang akan disempurnakan Tunku Ismail Sultan Ibrahim bersama Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeo esok disahkan Perbadanan Stadium Malaysia PSM. Selain padang, beberapa infrastruktur lain turut dinaik taraf. Tanggungjawab kami di PSM dan management adalah preparation untuk padang itu dan juga semua penyokong-penyokong yang datang ke stadium. Dan kami memperbaiki tandas, kami tempat solat, macam-macam kita buat juga yang orang ramai tak belum tahu lagi. So kami harap rakyat Malaysia akan bangga. Ditutup bermula 15 Jun 2022, proses penukaran rumput kau grass kepada Zion Zosia hanya bermula April lalu. Ia selepas tajaan yang diberikan Tunku Ismail Sultan Ibrahim berjumlah RM1.4 juta berikutan keinginannya untuk melihat skuad Harimau Malaya bermain atas gelanggang berkualiti. Dan tempoh 6 bulan diperlukan untuk memasang rumput baru itu selain penjagaan rapi yang perlu dilakukan. Untuk rumput ni mengambil masa. Dia ada banyak elemen. Dan 3 elemen yang penting, obviously air, udara dan air. Benda ini mengambil satu benda yang rumit untuk kita sebab dome stadium tu menutupkan cahaya matahari. So kami harus beli grass lights daripada Europe dan bawa masuk untuk make sure rumput ni ke tahap antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Hans turut memaklumkan skuad Harimau Malaya akan mendapat satu sesi latihan yang akan diadakan di Stadium Nasional Bukit Jalil nanti sebelum aksi pembukaan Pesta Bola Merdeka yang mempertemukan Malaysia menentang India pada hari Jumaat.